Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel kita. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, kali ini saya akan mencoba mencari sebuah karakter middle pada speaker ACR6 ini ya. Di sini sudah saya siapkan beberapa kapasitor yang nantinya untuk kita pasang pada bagian speaker ini. Kita pasang di bagian plus pada speaker ACR6 ini. Di sini ada 1, 2, 3, ada 7 buah kapasitor. Kapasitor MKP yang memiliki nilai berbeda-beda ya. Ini saya carikan dari nilai 1 mikro. Ini dari nilai 1 mikro. Ada 2,2 mikro. 3,3 mikro. 4,7 mikro. 6,8 mikro. 10 mikro. Dan yang terakhir 2,2 mikro. Jadi dari ketujuh kapasitor ini nanti semuanya akan kita tes bersama-sama. Jadi teman-teman biar tahu kapasitor mana yang cocok untuk speaker 6N ini. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oh, kapasitor pakai ini yang cocok. Oh, silahkan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa yang baru gabung silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Ya, sekarang lanjut. Sekarang kita mulai pengetesannya. Ya, ini kita tes dari yang terkecil ya, yaitu 1 mikro ya. Tes suaranya. Ini 1 mikro. Kita bunyikan soundnya. Ya, ini untuk yang 1 mikro, menurut saya ini masih cenderung ke nada high-nya ya. Sekarang kita coba tes untuk yang ukuran 2,2 mikro ya. Ini 2,2 mikro. Ya, ini untuk yang 2,2 mikro. Menurut saya ini mic-nya sudah keluar, cuma nya masih apa ya, kurang tebel. Si tipis ya. Nada high-nya masih cenderung
Sekarang kita coba untuk yang 3,3 mikro ya. Kita tes yang 3,3 mikro. Nih. Ya, ini untuk kapasitor yang ukuran 3,3 mikro ya. Ini untuk middle-nya lebih unggul dari yang 2,2 mikro. Sekarang kita tes untuk yang nilai 4,7 mikro ya. Ini 4,7 mikro. Tes dulu. Ya, ini untuk pengetesan kapasitor yang 4,7 mikro ya. Teman-teman sudah bisa bedakan ya. Ini untuk mid-nya sudah agak tebal ya. Ini untuk yang 4,7 mikro. Sekarang kita coba untuk yang ukuran 6,8 mikro ya. 6,8 mikro. Kita tes. Ya, ini untuk yang ukuran 6,8 mikro ya. Ini middle-nya sudah lumayan mantap ini untuk yang 6,8 mikro ini. Sekarang kita tes untuk ukuran yang 10 mikro. Apakah lebih bagus daripada yang 6,8 mikro? Ya, ini untuk
kapasitor yang 10 mikro. Middle-nya mantap ini. Sekarang kita coba yang 22 mikro. Yang terakhir, apakah lebih bagus daripada yang 10 mikro? Ya, ini untuk yang ukuran 22 mikro. Ini antara 10 mikro dan 22 mikro ini menurut saya kapasitor yang cocok untuk speaker 6 in ini ya. Terserah nanti teman-teman mau nyoba untuk kapasitor yang ukuran berapa. Sesuai selera teman-teman semua ya. Ya, teman-teman, demikianlah video singkat mengenai kapasitor yang cocok untuk speaker 6 in agar karakternya, suara mid-nya lebih nonjol. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.